Riwayat Orang Kudus 25 Juni, Santa Febronia dari Nisibis. Santa Febronia lahir sekitar abad ketiga. Dikisahkan, Santa Febronia adalah seorang wanita Kristen yang cantik jelita yang hidup pada abad ketiga di kota Nisibis, Mesopotamia, yang sekarang kota ini bernama Nusaybin, Provinsi Mardin, Turki. Ia hidup sebagai seorang pertapa wanita dan berkaul untuk mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Pada masa penganiayaan umat Kristen oleh Kaisar Diokletianus, Febronia ditangkap dan dipenjarakan. Ia ditawari kebebasan apabila bersedia meninggalkan iman Kristennya dan menikah dengan keponakan Diokletianus yang bernama Lysimachus. Febronia menolak tawaran duniawi tersebut, karena itu ia disiksa, dimutilasi, dan dibunuh. Sang keponakan Kaisar, Lysimachus, beserta banyak orang yang menyaksikan kemartiran Santa Febronia, bertobat dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Sedangkan Selenus, hakim yang menjatuhkan hukuman mati kepada Febronia, dikatakan menjadi gila dan bunuh diri. Kisah kemartiran ini menjadi sangat populer pada abad ke-7. Dalam beberapa catatan, semua siksaan mengerikan yang dialami Santa Febronia dijelaskan dengan sangat terperinci. Santa Febronia wafat pada tahun 304.